Masih mengekalkan elemen balada sesal separuh nyawa bagaimanapun disempurnakan dengan gabungan R&B. Lagu terbaru Alia itu merupakan karya pertamanya selepas tampil dengan imej berhijab. Bakal dilancarkan sekitar bulan Mei, Alia menyatakan imej berhijabnya tidak pernah menghalang karirnya sebagai penyanyi. Sebab saya tak pernah lagi keluar untuk single yang terbaru memakai hijab. Ini adalah single yang pertama di mana saya memperkenalkan diri saya sebagai Alia dengan imej yang baru di mana saya memakai hijab sekarang. Sebab macam kau yang terindah, kisah hati semuanya free hair sebelum ni. And now this is sangat istimewa sebab sesuatu yang baru, Alia yang baru. Alia tak terlalu bergerak banyak sangat, so tak ada masalah pada saya. Mungkin dari segi acting untuk klip video, ada banyak benda yang kita tak boleh buat kan. Sebab batas-batas benda yang kita sebagai saya, sebagai wanita yang dah memakai hijab lah. Selain aktiviti seni, Alia juga sibuk menguruskan perniagaan pakaian online-nya, Gaya Alia. Saya baru launching Gaya Alia di Instagram, di Facebook. So sekarang ni Gaya Alia memang sepenuhnya lah. Macam sebelum ni saya pernah buat Gaya Alia tapi on off disebabkan kesuntukan masa saya kan. Sekarang alhamdulillah memang 100% lah. Alia mula berhijab pada April 2013 selepas mengerjakan ibadah umrah di Mekah. Yeah.